Halo teman-teman, di sini aku akan spill satu-satu buket atau kado hari guru yang udah aku bikin. Di sini aku membuat kado hari guru itu harganya super murah, kurang dari 10 ribuan aja. Pertama di sini aku ada permen yang aku bentuk bunga seperti ini. Di bagian bawahnya itu ada kardus yang aku bungkus dengan kertas buffalo seperti ini. Kemudian dikelilingi oleh permen. Dan dikasih tulisan selamat dari guru. Untuk tangkainya ini adalah dari tusuk sate yang aku bungkus kertas origami. Kanan kirinya ini aku hias juga dengan kertas origami bentuk daun. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut yang kedua ini adalah permen lagi. Tapi untuk yang kedua ini permennya bentuk lollipop. Maksudku dari lollipop yang dibentuk bunga seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lollipopnya ini aku bungkus dengan kertas origami. Aku bungkus buketnya ini dengan kertas origami juga. Aku kasih tulisan Happy Teacher's Day dan aku kasih pita. Lanjut, next yang ketiga. Ini yang ketiga dari permen lagi, tapi bedanya ini adalah permen Yupi yang aku bentuk love. Kemudian di bawahnya ini ada wafer. Ada tulisan Happy Teacher's Day dan pita. Untuk bagian belakang ini aku kasih kardus sama tusuk sate. Ini lumayan simple ya yang ini. Dan ini bentuknya tuh lucu kayak tongkat ajaib gitu. Lanjut yang keempat. Yang keempat ini masih permen juga Yupi tadi. Karena sebungkus itu dapat banyak. Jadi beberapa buket. Ini sama love juga. Tapi di bagian belakang gak aku kasih kardus. Jadi bolongan gitu. Aku bentuk love seperti ini. Kemudian tengahnya ada tulisan Happy Teacher's Day. Ada pitanya seperti ini. Dan tangkainya ini adalah dari lidi yang aku bungkus dengan menggunakan kertas origami. Next, lanjut yang kelima. Ini yang kelima. Yang kelima ini masih permen juga. Bedanya kalau tadi itu love, ini aku bentuk huruf. Ini aku bentuk huruf Y. Untuk membentuknya ini bagian belakang aku kasih kardus. Ini kalian bisa tambahin dengan kertas kado agar lebih rapi. Kemudian sampingnya aku kasih wafer dengan nuansa warna yang sama yaitu pink. Bagian bawahnya ini untuk merekatkan aku kasih kardus dan bungkusnya kertas kado. Aku kasih tulisan Happy Teacher's Day dan pita. Dan paling belakang ini untuk memperkuat aku kasih tusuk sate. Lanjut, next yang ke 6. Ini yang ke-6, masih ada permennya juga guys. Semoga nanti gurunya nggak diabetes. Ini yang keenam, sama permen juga, tapi ini permen kopi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bungkus. Kemudian bawahnya ini ada snack Goryeo, ada 1, 2, 3, 4. Dan aku bentuk seperti tas mini gitu. Untuk hiasannya ada pita dan tulisan Happy Teacher's Day. Di belakangnya untuk merekatkan aku kasih kardus dan kertas kado. Next, lanjut yang ke-7. Yang ketujuh ini mini-mini ya, snack coklat yang aku kasih ballpoint bagian bawahnya. Kemudian untuk bungkusnya ini low budget, pakai seperempat aja. Ini pakai seperempat bagian dari kertas kado, ada pita dan tulisan Happy Teacher's Day seperti ini. Next, lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah snack coklatos. Ini nggak banyak ya, tapi kelihatannya itu kayak mewah atau lumayan besar. Tergantung penataannya, karena di sini aku natanya itu lebar, jadi kelihatannya besar gitu. Padahal ini jumlahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma 9, jadi totalnya itu snacknya ada 4.500. Kemudian untuk kertas kadonya ini cuma setengah. Setengah, jadi ya sama lemnya kurang lebih 1.000. Kurang lebih segini itu cuma modal 6.000 sampai 7.000, tapi udah cantik seperti ini. Bungkusnya kertas kado, ada hiasan pita dan tulisan Happy Teacher's Day seperti ini. Lanjut, next yang terakhir, yang ke-9. Yang ke-9 seperti ini. Ini sebenarnya wadahnya kurang besar ya. Pembungkus buketnya ini kurang besar. Sebenarnya cuma sedikit snacknya, tapi tadi itu aku tambahin jadinya kayak lebih besar jajannya daripada bungkusnya, tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting bungkusnya ini rapi. Karena bungkusnya ini cuma habis setengah lembar selopen. Kalau ini habis satu lembar gitu, pas. Ini cocoknya untuk yang
kalian yang ingin pentingnya itu jajannya. Kalau bungkusnya asal dibungkus aja udah cukup. Tapi ini lumayan rapi bungkusnya, cuma kurang gede aja. Untuk di sini ada snack Chocolatos, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah. Kemudian ada ballpoint di sini. Ada snack coklat 2. Ada tulisan Happy Teachers. Dia ada gambar animasi guru. Dan ini ada pita. Ini kalau pas ukuran segini itu seharusnya cuma 1, 2, 3, 4 aja. Tapi karena tadi aku tambahin jajannya jadi kayak gini. Nah, sekian dulu beberapa ide kado hari guru hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Next, bikin apa lagi nih guys? Komen ya.